Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riko Saputra, sekitar tutorial menjahit. Kali ini kita akan menjahit masker bertali satu. Sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya kita subscribe, like, share, and comment, dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar saya semakin semangat membuat video tutorial menjahit. Simak terus videonya sampai habis. Pertama, kita sediakan baskom dengan ukuran 22,5 cm. Lalu kita balik, kita taruhkan ke kainnya. Kali ini kita tidak akan membuat bola, hanya bolanya dari baskom. Sangat mudah. Kita lingkari, kita tandai lingkari dengan kapur untuk kain agar terlihat garisnya. Setelah kita garis, kita lingkari, kita gunting sesuai garis yang kita lingkari tadi. Masker ini tidak menggunakan bola, hanya menggunakan baskom. Setidaknya di rumah kawan-kawan banyak baskom di rumah. Gampang membuat masker seperti ini, hanya menyediakan baskom. Sudah tergunting, kita lipat dua. Kita lipat dua, kita gunting. Kita gunting agar terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Setelah itu kita lipat dua lagi. Kita sama besarkan. Kita gunting kembali menjadi empat sisi. Jadi kita gabungkan dua. Kita gabungkan luar sama luar berhadapan. Bagian dalam
ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. Terima kasih.